Sangba, 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 bukan so. Hi everyone, welcome back to my channel. So as you can see from the title, this video will be about my Jogja trip. Dan pagi ini aku awali makan aku tuh dengan rendang masakan mama aku, enak banget. Finally kita udah sampai di bandara dan sekarang kita tuh mau check in. Lucu banget gak sih kopernya, ini aku baru beli warna pink, kayak so cute. Dan lanjut kita jalan aja. BTW ini mama aku nimbrung ke vlog aku karena mama aku tuh rada FOMO kayak. Dan here's my brother yang paling wibu dan annoying sedunia, tapi I love him. Hi baby girl. Ya, sambil menikmati pemandangan Jogja yang asri sekali ini, kita nggak lupa buat makan siang. Aku lupa nama restonya apa, tapi ini kayak recommendation dari drivernya dan ternyata lumayan enak sih. Di sini aku pesan sup ikan gitu, tapi minusnya ikannya dikit banget. But buat tempe menduannya ini 10/10, it's finger licking for real. Oke guys, jadi aku udah sampai di kos-kosan aku dan aku mau nunjukin beberapa bagian dari kos-kosan aku. Jadi ini tuh ada kamar mandi, of course you guys know. Dan ini tuh ada kacanya and like keran air, tempat skincare or like shampoo or body wash. Ini meja belajar sama kursi belajar dan ada lemari. Let's see inside. Kayak gini. Ini kayak lemari mini gitu ya. Dan ini tempat tidurnya. Oh my god, it's like giving cockroach gitu. Jadi aku udah suka banget, gak perlu beli spray baru lagi. Dan ini kayak tempat penyimpanan gerunjang-gerunjangnya aku. Overall ini kamarnya tuh enak banget dan juga AC-nya tuh dingin banget. So I really really love it. For the first time in forever, aku jadi anak kos. Dan karena itu aku harus beli kebutuhan kos aku yang banyak banget. So hari ini aku bakal 3L ya guys. Lelai, letoy, lesoy, alias capek banget. But who cares lah ya, namanya juga merantau. Wow, gila ini barangnya banyak banget. A few inches later. Iya, kamar aku sekarang belum seberapa sih karena aku belum decorate dengan niat sama sekali. Padahal lumayan lah ya, kayak udah enak dilihat gitu. So sekarang aku mau nunjukin apa yang aku simpen di bawah kasur aku. Yang pertama ada gelas lucu, terus muesli buat sarapan, dan alat-alat buat makan. Buat yang di sebelahnya, aku nyimpan aneka macam biskuit dan crackers, terus ada catokan dan hair dryer yang esensial banget. Ini aku bawa dari Medan. Hi, hi everyone, back with me di day 2 dan kali ini aku mau sarapan dulu. Dan sarapan aku tuh pagi ini sereal kayak oatmeal gitu, pakai sari gandum dan juga susu. This is really easy to make, tapi enak banget walaupun cepet bikinnya dan gampang banget. Dan supaya ada proteinnya, of course kita harus makan tuh. Oke, okay, ini lagi turun tangga. Jadi turun tangga tuh pakai kaki. Outfit check.
the most expensive place. Nah, karena berhubung aku tuh udah jadi mabanya UGM, of course aku harus persiapkan diri buat bahan-bahan ospeknya yang banyak banget. Tapi gak apa-apa, aku rela kok habisin waktu dan uangku demi UGM. I love you guys. So, for today's mission, aku bakal cari batik buat PPSMB aku dan juga ngeprint name card aku. Dan gak lupa aku juga nyari kertas Asturo yang susah banget nyarinya, kayak selangkah harimau Sumatera guys. Jujur aku udah frustasi banget nyari kertas Asturo, jadi kayak why not lihat-lihat kayak section bukunya yang banyak K-pop dan juga buku-buku filsafat yang menarik banget. Oke, karena hari ini kita udah lelai, letoy, lesui, kita mau makan BPK Ola Kisat. Yeay! Jujur ini perjuangan banget sih nyari BPK di Jogja karena hampir nggak ada. Tapi kita bersyukur kita dapet dan ternyata enak sih. Ya, kita lanjut lagi perjuangan kita buat cari barang-barang kebutuhan di Ace. BTW ini akuariumnya cantik banget, jadi aku mau nunjukin aja ke kalian. Supaya aku ada cadangan spray, aku beli bed cover yang super lembut dari Ace. BTW kalian ada juga gak sih yang kalau ke mall itu gak bisa gak lihat barang-barang yang lucu? Karena kayak gak kekontrol gitu, please, lucu banget barang-barang di sini. Jenny Blackpink! Jujur sekarang gak tahu ngapain, so kita mau keliling-keliling aja, cuci-cuci mata. Dan ini rambut aku udah lepek banget karena seharian keringetan, tapi ya udahlah ya. Seperti pindah rumah. Panjang. Hai hai hai, balik lagi sama aku di day 3. Jadi aku tuh kan orang Medan dan jarang banget gitu ngelihat gudeg di Medan, atau kayaknya gak pernah sih. Jadi aku penasaran banget sama rasa gudeg, so hari ini kita bakal cobain gudegnya Bugio. Overall aku suka sih, walaupun rasanya dominan sweet, tapi masih ada rasa manis dan asinnya. Yang paling nagih itu ikan teri sama ayamnya, gila enak, parah. You belong with me. Nah, kalau orang biasanya sakit-sakitan dulu baru healing, tapi kita tuh kebalik. Kita healing-healing dulu baru sakit-sakitan. Karena kalian tahu aku ntar lagi jadi maba dan masuk kuliah, tapi aku mau liburan dulu ke pantai. Ngambil putih. Ini scrub loh. Duduk ayo. Di sini ada enggak sih yang suka banget sama es kelapa, apalagi minumnya tuh di pantai, kayak feels like heaven enggak sih? Oh my god, kalian lihat enggak sih scenery-nya bagus banget enggak sih? Kayak aku tuh lagi di movie-nya Ghibli. Ya, mimpi dulu enggak sih? But for real, aku nyaman banget di Pantai Idrayanti ini karena benar-benar seadem itu. Dan yang ditunggu-tunggu, akhirnya kita makan seafood yang porsinya banyak banget. Terus ini karena yang lain pada gak suka cumi tepungnya, aku yang ngabisin sisanya sampai perut aku tuh mau meledak. Tapi gila, ini nagih banget, apalagi sambelnya manis, pedes, gila sih, aku pengen nambah terus. Teman-teman aku tuh banyak yang bilang aku gila gara-gara suka sayur, kayak
Sebenarnya sayur itu enak banget kalau dimasak dengan cara yang benar loh. Jadi tadi udah lihat pantai, sekarang kita lanjut mau lihat laut. Yaitu di Heha Ocean View yang gak kalah cantik sama pantai Idrayanti tadi. Jadi buat spot fotonya itu kalian perlu bayar Rp20.000. Dan kali ini aku nyobain yang kaca, which is yang paling menyeramkan. Tapi kayak pemandangannya itu bagus banget. It's actually kind of fun, but not really fun anymore when the glass starts to crack. Thank God it didn't happen. Oh my God, look at the water. It's so scary, guys. But it's so beautiful. Tadi kan udah panas-panasan nih. Pasti kita butuh yang dingin-dingin gitu buat dikonsumsi. So, kita makan di Tempo Gelato. Ini rame banget, tapi aku belum pernah makan di sini. So, this will be my first time and I'm very excited. Jadi harga ice creamnya buat yang size small itu Rp25.000 dan kalian udah bisa pilih 2 varian rasa. Dan ini isinya tuh udah banyak. Kayak aku tuh kenyang dan rasanya itu kayak benar-benar perfect dan aku suka-suka banget. Gak kerasa udah day 4 dan pagi ini kita mau jalan pagi mengelilingi universitas tercinta yaitu UGM. Surprisingly, UGM ini lengkap banget, bahkan aku bisa beli banyak minuman probiotik yang dibikin langsung dari Fakultas Pertanian. Gak itu aja, kita juga bisa cobain buat mancing di Fakultas Perikanan. Ya walaupun aku gak pandai mancing, jadi aku gak dapet apa-apa. Soalnya aku tuh jagonya mancing amarah. Gak nyangka sih guys. Visipol. Kenapa ya guys kok kayak gedung mereka tuh kayak bagus banget. Kalau nama gedungnya Fakultas Ekonomi Bisnis tuh namanya Pertamina Tower. Aku kayak teringat bangunan Venus tempat abang aku kuliah. Dan ini tuh kursi untuk santai-santai. Ini kayak adem banget gak sih pagi-pagi. Kayak rasanya pengen setiap pagi tuh kesini nyantai sambil baca buku ya. Hi guys. Gimana di kampus? Gimana rasanya suasana di sini? Keren dan bagus. Jadi itu tempat PPSMB kita. Yeah. Luas banget gak sih? Kita mau naik sepeda. Ada kafenya juga. Oh, agak itu. As always, siap jalan, kita tuh butuh amunisi dong tentunya. Dan pagi ini kita breakfast lontong opor. This is my favorite traditional food yang rasanya gurih dan pastinya enak. Kalian ada gak sih yang comfort foodnya lontong sayur atau opor? Yang belum pernah makan wajib deh cobain, pasti kalian gak bakal nyesel. Karena aku itu gila sayur, jadinya aku nambah sayur nangkanya. BTW di sini tuh susah banget buat dapetin buah potong, gak kayak di Medan, jadinya aku beli yang di pasar deh. So sekarang tuh aku mau masak air panas buat bikin teh. Ini aku udah bawa airnya dari kamar aku dan kita bakal tuangin. Teh yang mau aku minum. Aku biasanya minum ini supaya perut aku tuh lebih enak dan lancar BAB-nya juga. Jujur ini tuh rasanya lebih enak daripada teh hijau yang biasa karena rasanya kayak ada manis-manisnya dikit, but it's still all natural. Dan ya, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu ngambil almet UGM. Wow, wow, wow. Bangga jadi Gajah Mada muda. Kayak aku pakai itu langsung pengen nyanyi itu terus. To be honest, it still feels like a dream. Karena aku masih gak percaya aku bisa dapat opportunity to become one of the social and politic science student at Gajah Mada University. But I'm really grateful, surely. Ya, tapi bukan berarti udah selesai ya perjuanganku dalam dunia prospekan ini. Karena kita harus
terus mencari harta karun, which is si Asturo yang super langka. Dan untuk menutup vlog ini, aku mau bawa kalian buat Ma'am di Ekologi. Aku mesen ayam rica-ricanya, harganya Rp35.000 dan aku rate 10/10. Pedasnya tuh pas dan ayamnya lembut dan super gurih, so aku rekomen kalian buat cobain juga. Tapi ya sekali-sekali aja ya guys, karena kurang cocok buat kantong anak kos yang mencoba hemat kayak aku. Dan aku juga coba punya teman aku yang marang di Ekologi dan ternyata gak kalah enak. Bersama dan bersinergi.